saya mau sampaikan bahwa memang perjuangan untuk membela bangsa dan negara itu tidak mudah begitu. Nah, tapi harus difahami bahwa berjuang untuk membela bangsa dan negara itu kan bukan berarti harus angkat senjata, tapi cukup apa namanya berbuat baik, mengikuti dan mentaati semua aturan, semua ketentuan yang ada. Itu salah satu dari upaya kita untuk membela negara ini. Nah, kalau dilihat kembali 22 tahun yang lalu ketika kami di Timur, kami merasa betul-betul sendiri begitu. Karena bagaimanapun itu menyangkut kedaulatan negara, tapi ketika kami berjuang di situ tidak ada satupun suara dari provinsi lain yang ada di Republik ini tentang Timur, persoalan Timur. Kami hadapi sampai masuk penjara. Akan tetapi karena kami memilih untuk menjadi orang Indonesia, maka sekalipun kami masuk penjara, kami tetap konsisten dan tetap setia kepada Indonesia. Oleh karena itu, pesan dan harapan saya, ya generasi muda bangsa Indonesia ini, ya harus difikirkan bahwa negara ini ke depan kan ada di pundak mereka. Ya, tidak lagi di pundak kami dan para senior yang lain. Oleh karena itu, ya fokuslah sekolah yang baik, mengabdi kepada negara, tidak perlu terpengaruh hal-hal yang tidak perlu di... Karena kadang-kadang kan saya lihat itu generasi muda membanding-bandingkan negaranya ke negara lain. Kan memang merepotkan sekali, tapi itulah yang terjadi. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa pemerintah pasti punya langkah-langkah yang tepat di dalam penanganan itu.